Jatuhan tidak asal. Thank you.
Sempre sono domani. Ti parlerà di questo domani, da parte di me, come era la stupida. Nora, come ti vuoi dire a te? Jatuhan siapa sih lihat sudut biru?
Kerajaan siapa silat sudut biru. Jatuhan siapa silat sudut biru. Aduh.
Biru. Thank you.
Nomor 1, nomor 2, nomor 3, yaitu Tomor Hadis. Tema pertama dimulai. Babak pertama selesai. Menempatkan diri partai ke 100 kelas putri. Revita Sari Karanggayam menempati sudut merah berhadapan dengan Denisa Kumen menempati sudut biru. Yang datang dari sudut
sabuke. Apa nih? Ah, nanti. Wah.
Tanggapannya. Nah, terus. Mas terus. Tanggapannya go. Awas. Majimin. Iya. Sudah satu, turun dua, nomor satu nomor. Saya. Babak pertama dimulai. Go. Jadwalan tidak sah. Kerai ke dalam maskeran ni. Saya level apa sih? Bukan dia. Ada jatuh. Yang efisien di sini. Babak pertama selesai. Segera menetapkan urut partai 94 S Putra. Jumlah petakanlah menepati sudut merah berada tendang. Lee Julianto, TKM Teknik menepati sudut biru, lambang 1. Pesulat. Tangannya aktif ga? Gua mancing. Babak kedua dimulai. Tenang mainnya. Gila. Iya. Masih kecut ya. Jangan sampai selat cukup dulu. Main silang gak apa-apa. Saya silang.
latihannya kurang ya. Nek latihannya sering jane ya. Nek kapan latihannya, Mas? Mas benerne latihan. Apa nang, Pak? Wes tenang bae. Latihan. Sudah kedua selesai. Pencak. Jatuhan tidak sah. Thank you.
Jatuhan sahur di mana? Pukulan terus. Hey!
Kurang pertama sudut merah.
Bapak ketua selesai. Menempatkan diri Lasso Putra Ahmad A. PT Angkal Mau Sudut Merah. Ini dengan oleh pesulat yang menempati sudut. Juru satu, juru dua, juru tiga, satu tembak medis. Babak pertama dimulai. Jadwal tidak sah. Jadwal sah cukup dulu. Menempatkan diri partai ke 100 Lasso Putri. Felita Sari Karanggoyan menempati sudut merah berhadapan dengan Denisa Kumen menempati sudut biru. Thank you.
Tahun-tahun sesepuh ya. Semua turun tangan. Ketua kontingen Alian, silakan naik, naik. Ya. Klirom mana Klirom? Sebentar. Nanti dulu. Klirom, nunggu Klirom. Pesilat terbaik putra dan putri silakan naik. Piala juara umum ketiga. Inilah juara umum ketiga dari Ranting Alian dengan perolehan 2 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk Ranting Alian. Ranting Klirong akan diserahkan kepada oleh Kang Mas Indrianto SPD, Ketua Wakil Ketua Cabang Bidang Teknik, kepada Ranting Klirong. Ya, tepuk tangan semuanya. Dan juara umum satu akan diserahkan oleh Ketua Persaudaraan Setia Hati Trate Cabang Kebumen Pusat Madiun Kang Mas Agus Seko Purwono SPD. Selamat kepada Ranting semua. Ya, pesilat terbaik putra Kang Mas Agus, pesilat terbaik putra atas nama Madun Ibrahim dari Alian. Ya, tepuk tangan untuk pesilat terbaik putri. Ya, foto bersama terlebih dahulu, silakan foto bersama Mbak.